Nggonigma pag pembelajaran tatap muka 100%, Sakumna siswa SD di Sakuliah Kabupaten Cianjur melakukan vaksinasi COVID-19. Sangkan lebih dipikawanoh ku barudak, pemerintah ngalan di eta ketaku istilah imunisasi COVID-19. Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Bujenab Hiji Cianjur geus arasup deui ka sakola. Dijajab ku kolot-kolotna barudak tembong siap ngalakonan pembelajaran tatap muka kalawan walatra 100%. Tapi lain keur dialajar, dina poe munggaran, barudak ngalakonan vaksinasi COVID-19 khusus anak kalawan umur genep tepi ka 11 tahun. Vaksinasi COVID-19 khusus anak umur genep tepi ka 11 tahun dina nasna-nasna pikeun anu munggaran dilakonan ku pamarentah Kabupaten Cianjur. Sangkan karasa leuwih loma turta teu mataksieun barudak, pamarentah ngahaja ngalan di eta kagiatan ku ngaran imunisasi COVID-19. Ada jumlah anu nampa vaksin anak kalawan umur genep tepi ka 11 tahun di Kabupaten Cianjur ngontal 256.000 barudak. Dosis munggaran vaksinasi khusus anak ditargetkan kahontal sagemlengna dina tanggal 22 Januari nu bakal datang. Eta target teh dirong bakal kahontal lantaran dina prak-prakan sasaran vaksinasi geus kahontal lantaran dilakonan di saban sakolaan. Kejadian ikutan vaksinasi dalam hari ini selalu ada risikonya, tetapi kan tentu kita mewaspadai karena risikonya sangat kecil sekali, jarang sekali. Tapi tentunya teman-teman di puskesmas, fasilitas kesehatan, vaksinator semua sudah dibekali prinsip-prinsip penatalaksanaan kalau memang itu terjadi. Tapi sekali lagi bahwa risiko itu ada tapi sangat kecil sekali. Jika dibandingkan dengan keuntungannya, ya tentu jauh lebih menguntungkan jika kita melaksanakan vaksin. Dok, kita kan 280.000 anak sasaran. Ya. Nah, ini bisa kejar nggak dok? Tadi kan targetnya tanggal 20. Tanggal 20. Prinsipnya kami merencanakan sampai tanggal 20 itu selesai seluruh sasaran ya. Dalam arti satu SD ke SD lain, kita juga mendengar tadi satu kecamatan ada 11 titik ya. Jadi dilaksanakan secara paralel. Sajroning kitu kolot siswa ngabagiakeun kalawan hade kana eta kegiatan vaksinasi COVID-19 keur barudak teh. Fungsi ngarasa lewang, kolot-kolot siswa dibere pangaweruh ku pihak Dinas Kesehatan ngeunaan keamanan turta manfaat vaksinasi COVID-19. Kita ke anak biar mau divaksin, Bu. Persiapannya nggak ada sih, cuma sarapan aja. Disuruh dari sekolah, udah dari sarapan, anaknya ditanya, siap vaksin, kalau nggak tadi kita putar balik, tapi anaknya siap. Bu sempat khawatir nggak, Bu? Ada sih, ada ya. Tadi ditanya juga sama, apa ya itu, dari kesehatan kayaknya, Dinas Kesehatan. Ada panas apa enggak? Enggak, ini udah disesuaikan sama anak, dijamin nggak akan panas, nanti ada pemberlakuan dikasih tahu kelanjutan. Ngaliwatan vaksinasi dipeharap eta barudak bisa kasinglar tina sumebarna COVID-19 turta mugia sasalan segancangna lekasan. Heri Setiawan, Bandung TV.